Nah, sekarang saya salah satu direktur di perusahaan CP Niaga Konsultan, yang dimana CP Niaga Konsultan tersebut bergerak di bidang konsultasi perencanaan, pengawasan, gedung, jalan, sumber daya air, dan lain sebagainya. Iya. Jadi kami sebagai mahasiswa dulu, kami selalu diajak oleh dosen-dosen itu langsung terjun ke lapangan, kunjungan-kunjungan lapangan terkait pekerjaan jalan, pekerjaan beton, pekerjaan pelipper. Jadi di sini kami selaku mahasiswa belajar langsung dari lapangan. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi IGM selalu menunjukkan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Ya. Jadi saya selaku alumni Universitas Indo Global Mandiri, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, mengajak adik-adik SMA maupun yang baru sudah tamat untuk daftar segera di Universitas Indo Global Mandiri.